Opening gue gitu doang. Nunggu apa lagi? Sulap-sulap lagi? Nggak ada. Udah, gitu doang. Mau sulap? Yaudah, gue bakal sulap ya. Satu, dua, tiga. Ya, tapi sebelum memulainya, gue bakal kasih tahu sesuatu tentang EXO. Apaan nih? Dan kemarin tuh gue baru nonton gitu kan Running Man. Gue udah lama banget nonton Running Man. Di episode ke-500 ya. Gue bakal kasih lihat fotonya dulu. Jadi itu adalah foto dari ketika member Running Man yang bernama Yang Sechan lagi goyang EXO yang judulnya Growl. Wah, kaget gitu kan. Gua panik. Ternyata EXO, pantesan kayak gak asing gitu kan. Wah, kaget juga ya. Tapi si Yang Sechan tersebut kayak apal gitu gerakannya. Ya gila, ternyata itu EXO udah mendunia banget ya. Parah ya gila. Growl lah ya, pada tahu gitu kan gerakannya. Itu aja sih, gue cuma mau kasih info itu aja sih. Gila, paling gue udah cukup lama ya. Udah langsung ke videonya ya. Yuk. Oke, untuk video pertama datang dari siapa nih? Ada mbak-mbak pakai kerudung kuning gitu kan. Ini siapa nih? Chanel ya. Chanel pakai baju kuning. Siap. Lagi cocok nih ya, sebelah-sebelahan nih, ngapain nih. Ketika XOL gabut dan ingin mengabadikan kehaluannya dengan cara mengedit. By the way, salah fokus sama mbaknya kayak Doyon Weki Meki. Itu ya, itu siapa? Dion Mek Weki Meki ya, nggak usah, nggak terlalu penting. Lanjut ya, ini ngapain? Satu, dua, tiga. Mantan gue jadian sama temen gue yang dulu jadi cupit. Cupit apaan sih? Hah? Cupit kali maksudnya? Bikin gue mikir lo, siapa yang mau jawab nih cupit apa? Oke, siap ya. Oke, ya. Ini maksudnya apa namanya? Kayak lagi duduk sebelah-sebelahan gitu kan. Nih lagi nanya nih si mbaknya ke Chanel gitu kan. Mantan gue jadian sama temen gue yang dulu jadi cupit. Cupit apaan sih? Ini tatap-tatapan gitu. Aduh gila. Leo gak deh ditanya nih. Gila keren juga nih. Kayak lagi bener-bener lagi tatap-tatapan gitu kan tuh. Area matanya tuh lurus gitu kan. Walaupun agak ke bawah si Chanel tapi gak apa-apa tetap lurus gitu. Nih makin mendekat. Ini parah halunya. Terlalu, wah tinggi banget gitu kan halunya kan. Luar biasa ini ya. Ya tapi calon juga kayak mikir-mikir gitu kan. Ya keren. Wah gue salut banget sih sama mbaknya sih. Keren banget anjir. Wadai. Nah kita next aja, ini baru video pertama itu kan. Next apa lagi nih. Oh siap. Dio. Ini lagi pakai baju apa nih. Kayak baju wamil gitu ya. Ini lagi dengar suara apa namanya, tapak kuda kali ya. Ini ngapain sih. Ya gue sambil makan semangka gue yang tadi di opening ya. Masih ada. Jangan lupa makan buah, enak. Apa sih dia? Kita lihat. Satu, dua, tiga. Kau saja yang kau pernah. Semua yang soal wanita adalah kekasihku. Kata Sehun. Kalian semua adalah kekasihku. Kata Bikun. Jadi kata Xiumin. Impiannya yang belum ku capai adalah menikahi salah satu dari kalian, XOL, kata Chanyol. Aduh, mulut gue penuh lagi. Mereka semua mereka semua adalah cuma saya yang berharga. Mereka cuma dianggap teman. Luar biasa banget sih Dio. Gue ngerti lagi anjir. Kalian semua dianggap teman oleh Dio. Kalian berada di friendzone. Next. Menolak lupa momen ini. Apa nih?
Ini Simba dikasih apa nih? Dikasih boneka. Lu apa ini? Ini lagi di Indo ya? Kayak bahasa Indonesia tadi. Apa nih? Di foto bareng coy. Mbak siapa nih? Anjay, hoki banget nih mbak. Gua gak tahu nih ya. Gak tahu di Indo atau di mana sih. Gue lagi denger suaranya. Oh iya, minta foto selfie bareng tuh. Widih, gila. Oke banget sih mbak, bisa potong. Bisa potong lagi, bisa foto bareng anjir. Aduh, kegigit. Next. Apa ini? Kok kecil ya? Patesan. Ya segini aja udah. Yang depan gak tahu malu, yang belakang nahan malu. Apa nih? Baikun nih. Ini kayaknya udah pernah ya? Ya, gue gak ngerti lagi sih ya. Gue jadi Sehun gak bisa buat apa-apa gitu kan. Tapi temen gue di depan bikin malu. Gue berada di belakangnya gitu kan. Terus kamera ke gue sama dia gitu. Gue mau keluar juga gak enak. Tadi kira ninggalin teman gitu kan. Udah gak terlalu penting. Udah kita coba next dulu aja. What's up? Menolak lupa. Karena soal kompak datang ke acara show Excel dengan kaos kuning. Karena Baekhyun yang mengatakan suka melihat perempuan memakai kaos kuning dengan jeans dan masukkan kaosnya. Kuning semua, siap. Ini si Baekhyun ya. Baju kuning, celana jeans. Ini dia ada tuh. Ini mbak-mbak semua pakai baju kuning. Apalagi nih. Kayak Minion ngumpul semua di sini. Iya kuning semua dong. Idi gila tuh kuning. Lah ini cowok. Lah. Cowok ikutan jadi pakai baju kuning lah. Lu siap nih. Di kuning. Di mana-mana kuning anjir. Parah lu. Wah gila ini kayak di ini ya. Di G Expo ya. Anjay kuning semua dong. Di ngapain disembah nih. Ya kayak gua kira mau cium gitu langsung kan. Idi. Nggak ngerti lagi gue. Ini Baekhyun XOL kuning semua kan. Gue tadi bilang apa Minion nih. Jadi berarti Baekhyun adalah Groot. Next aja kita. Hah. Gue nggak tau suka nih video ini kayak nih. Ini udah muka Dio gitu. Tampilan cewek. Mulus bener lagi tuh. Aduh ini ngapain nih. Si Dio siapa nih ngedit nih. Tolong nih ya. Tolong kondisikan gitu loh. Ngedit tuh agak dikit. Apa bener dikit gitu loh. Tolong jangan Dio mukanya dimasukin ke cewek gini. Kita lihat nih jadi apa nih. Tuh. Kan pas banget jadinya gitu kan. Tuh ini. Gerakan mukanya juga tuh. Kok bisa gitu loh. Ini kenapa? Ada apa dengan kalian yang edit? Hey. Aduh gue ngerti lagi dah. Next dah. Baekhyun nih. Ini kayak pernah nih. Udah next. Haduh kelakuan Dio lagi gitu. Masih Sehun ngapain nih. Anjay. Kok bisa pas gitu masalahnya? Aduh gua ngerti lagi deh. Sumpah ini yang bikin video tuh bisa nemu aja gitu video-video gitu kan. Flashback. Ya ampun Hun, lu yang salah orang kok ngerasa. Kok yang kalah sama gue HP sekarang gue gitu. Aduh ini semangka susah banget datelannya. Ngapain nih?
Saya pun lagi ngobrol ya. Lagi lihat. Apa ini? Lagi ngomong ya. Oh, salah orang. Udah pede banget, Bos. Udah pede banget, Bos. Setelah insiden dia ngapain? Ini orang, tadi ada yang salah ngomong nih sama gue, dia kayak malu deh. Dikira gue temennya, anjir. Ini parah banget, gila. Gue sih jadi nih gue malu sih, parah banget sih. Dia ngomong itu diketahui baru temennya dong. Aduh, ini siapa sih? Ini saya lagi ngomong siapa sih nih? Ini pede banget nih, lu lihat saya nih. Pede banget nih ngomongnya. Tadi gue lagi deket lihat cewek, anjir. Salah. Gak salah sih, bajunya sama soalnya, sama-sama putih gitu kan. Gue jadi Sehun juga gak ketara gitu kan. Oke ya, video terakhir kita akhiri dengan Dio. Siap ngapain nih? Begitu lusuh. Bajunya begitu lusuh, tak mungkin dia sama dengan kaumku. Odeh, mukanya nyebelin banget. Ini gue, kita mesti lihat mukanya si Becky sih. Nyebelin banget. Dia sama dengan kau. Ini nyebelin banget mukanya, anjir. Hah. Emang cocok lah ya kalau si Baekhyun tuh kayak gitu ya. Gak mungkin dia sama dengan kau. Ya gak jelas. Udah lah ya, video gue sampai di sini aja ya. Dari tadi ngeliatin gue makan gitu kan, gak ada faedah ya gitu. Sekian dari gue. Salam.